Setelah kita berikan 6 T yang saya sebutkan di awal tadi, sekarang tibalah masanya untuk kita berikan mereka T yang seterusnya, iaitu trust kita kepada mereka. Apa itu trust? Kepercayaan kita pada mereka, tuan-tuan dan puan. Beri team members kita peluang dan ruang untuk membuktikan kebolehan mereka. Kesilapan besar ramai seorang team leader adalah mereka tidak langsung memberi peluang dan ruang kepada team members mereka untuk membuktikan kemampuan sebenar mereka. Kadang-kadang ialah memang akan ada cabaran. Setiap orang learning curve-nya berbeza-beza, tuan-tuan dan puan. Ingat, sewaktu kita mula-mula dahulu, kita pun ada kalanya tersangkut-sangkut dan juga tersekat-sekat prestasinya. Every champion, semua sales warrior yang hebat juga bermula sebagai seorang beginner. So, setelah kita lengkapkan mereka dengan ilmu dan tools, berilah mereka kepercayaan, ruang dan peluang untuk membuktikan bahawa mereka juga mampu menjadi seorang sales warrior yang hebat.